Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel Dennis Henry. Channel yang mengulas soal akuarium air laut, ikan hias air laut, ikan hias air tawar, ya sedikit jalan-jalan dan juga kulineran. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang banyak. Amin. Gitu ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas soal bagaimana sih membuat akuarium air laut kita menjadi bening, bersih, dan jernih, gitu kan. Nah, kan banyak nih saya lihat di komentar, Om, gimana sih Om, ini akuarium air laut saya ini kok udah cycling sampai berapa minggu, terus tapi airnya masih kotor juga, gitu. Terus juga banyak lah yang mengeluh seperti itu, gitu kan. Nah, saya sih punya beberapa tips ya agar akuarium air laut kita menjadi bening dan bersih setelah cycling. Tapi ini lagi-lagi saya nggak mau ada pro kontra di apa namanya di apa YouTube channel saya gitu kan. Saya hanya menjelaskan soal apa yang saya lakukan dan bagaimana tips dari saya ini berdasarkan pengalaman gitu. Kalau ada pro kontra ya saya tidak membahas itu. Tapi baiknya sih melihat pada hasil dan hasil yang sudah saya lakukan memang alhamdulillah airnya menjadi bening dan bersih gitu kan. Kejernihan akuarium air kita itu menjadi penting ya, karena kalau airnya jadi tidak jernih atau butek atau jadi merusak pemandangan dan nggak enaklah dilihat, meskipun koralnya bagus terus ikannya juga bagus-bagus, tapi kalau airnya tidak jernih alias keruh ya menjadi tidak menarik gitu kan. Nah, saya sih membagi tahap-tahapan bagaimana membuat akuarium air laut kita dari pertama kali saat kita setting akuarium air laut. Yang pertama pada saat kita men-setting akuarium air laut. Nah, perlu diingat bahwa kita pertama harus dilakukan adalah kita harus mencuci bersih pasir-pasir yang kita gunakan. Entah itu pasir Bali, pasir kerikil, atau pasir lainnya. Tapi itu wajib harus dicuci bersih. Supaya nanti ketika masukkan air laut, itu tidak kotoran di dalam pasir itu tidak berantakan dan membuat keruh air laut. Nah, mencucinya ini baiknya sih mencuci jangan pakai air laut ya. Ya bukan apa, bukan nggak bagus atau apa, karena sayang aja, karena laut kan mahal gitu. Jadi cucilah pakai air biasa, mau pakai air pump, mau pakai air pompa, atau mau pakai air artesis atau air sumur. Yang penting airnya bersih untuk mencuci. Dan pastikan ketika dicuci itu tidak ada lagi keruh-keruh. Jadi udah rada bening lah. Tapi kalau untuk bening sekali sih tidak. Tapi menurut saya sih kalau kita mencuci pasirnya itu ya mungkin 5 kali bilas itu udah pasti bersih. Nah, yang kedua ada live rock atau dead rocknya. Nah, live rock atau dead rocknya itu benar-benar harus kita bersihkan juga, dan bersihkannya juga dengan air bersih biasa atau air tawar, jadi tidak pakai air laut gitu kan. Jadi dibersihkan aja live rocknya itu dengan air biasa ya, paling dibersihkan pakai sikat-sikat, atau ya kalau dirasa sudah bersih paling hanya bilas 3 sampai 4 kali itu udah oke. Nah, selesai, barulah pada saat kita men-setting dan memasukkan air laut, ini paling penting nih, supaya air kita bisa jernih ya. Jadi ketika memasukkan air laut itu, hendaklah jangan pakai ember ya, langsung dari penampungan air laut langsung pakai ember dimasukkan, atau pakai galon masukkan ke tank ya, karena dipastikan kita tidak bisa ini ya, tidak bisa mengira-ngira apakah air itu kucurannya besar atau kecil. Baiknya sih kalau memang yang baiknya kita pakai pompa dan pakai selang, lalu dialirkan lewat selang itu, dan selangnya itu jangan menyentuh ke dalam pasir atau terlalu deras ya. Tapi bisa mungkin di ujung selangnya itu diberikan pasir kalau dibolong-bolongin. Jadi atau enggak, cara yang lain adalah seluruh live rock itu ditutup dulu dengan plastik. Air dari selang itu nanti mengalirnya itu di plastik sehingga tidak mengenai langsung ke pasir atau live rocknya atau dead rocknya. Nah, itu dipastikan itu akan bening lah. Nah, tapi
pasti tahap awal pasti akan ada butek-butek, tapi itu wajar lah gitu kan. Nah, cara yang ketiga, kalau memang kita tidak punya selang atau tompak, ya pakai gayung sih nggak apa-apa. Dari ember, masukkan air laut di ember, lalu diambil pakai gayung satu persatu. Namun cara ini sih memang agak lama ya, harus masukin satu persatu ini. Jadi wah, bakal lama tuh, bakal capek banget deh gitu. Saya sarankan sih ya udah pakai selang aja, pakai pompa. Nah, pompanya itu bisa pakai powerhead teman-teman di akuarium air laut. Nah, itu yang tahap pertamanya ya. Yang kedua juga harus dipikirkan bagaimana filterisasi di akuarium laut kita. Karena filterisasi yang baik itu juga akan menghasilkan air yang jernih. Nah, kalau saya sih ya, filterasinya tuh terdapat empat ini ya, empat lapisan ya. Pertama itu tentunya busa lah. Busa ya, busa, terus atau saringan lah yang biasa kita beli lah, itu harganya paling murah sekitar satunya mungkin antara 5.000 sampai 6.000-an. Nah, yang kedua adalah di lapisan pertama itu busa, lapisan kedua adalah karang jahe. Karang jahe ini penting nih karena dia untuk bisa menyaring air laut juga gitu kan, dan ini diperlukan juga untuk menyerap bakteri-bakteri juga kan. Nah, karang jahe itu di kalau bisa memang karang jahe yang kecil-kecil ya, yang tidak besar-besar, tapi sudah kalau besar-besar dipecahkan saja. Di bawah karang jahe itu dimasukkan biobol, baru di bawahnya bioring. Nah, dengan sistem sirkulasi seperti itu, insya Allah airnya akan bening ya gitu, dan dipastikan enak dipandang mata lah. Nah, yang ketiga harus diperhatikan juga powerheadnya. Powerhead itu berfungsi untuk menyalurkan air dari kompartemen filtrasi ke menteng, dan juga di outflow-nya kebalik lagi ke ini ya, ke filternya ya, filtrasinya ya. Nah, itu juga powerheadnya harus diukur sesuai dengan ukuran tanknya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya untuk akuarium ukuran 100 cm, lebar 50 cm atau tinggi 50 cm, itu baiknya kita memakai pompa yang kekuatan ininya ya, pompanya itu antara 900 sampai 1500 per liter. Antara 900 sampai 1500 liter per jam gitu. Nah, jangan sampai akuariumnya besar tapi powerheadnya kecil, jadi lama itu apa mengalirkan airnya gitu. Ya misalnya kalau misalnya ukuran 80 atau 60 cm ya pakai yang antara 700 sampai 800 liter per jam ya untuk mengalirkan airnya. Dan ini penting ini kalau apa kekuatan pompa ini, jadi itu bisa mempengaruhi lama atau tidaknya membuat air menjadi jernih. Nah, lalu bagaimana kalau kita udah terlanjur taruh live rock, lalu dead rocknya, lalu pasirnya udah kita setting, tapi ketika kita masukkan air ternyata tetap kotor gitu kan, dan ketika sudah cycling lebih dari 3 hari pun masih kotor. Nah, saran saya ini mau gak mau lah gitu, karena itu kalau udah 3 hari tidak bening-bening, dipastikan ini tidak akan bening-bening terus, jadi akan butek selamanya. Jadi saran saya baiknya kuras air tersebut sampai habis ya. Lalu biar tanpa mengubah bangunan live rock atau dead rock serta pasir yang sudah kalian tata, karena kalau misalnya apa misalnya diberesin lagi nanti itu akan capek, dan nanti juga akan menjadi apa menjadi kerja dua kali gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman mau ngubah ya silakan aja, tapi coba diulangi lagi dengan dengan cara seperti tadi, insya Allah airnya bening dan benar-benar masukkan juga harus ini ya, harus apa namanya, harus pelan-pelan ya, jadi nggak langsung main rujuk aja gitu dari ember atau lainnya. Insya Allah kalau cara-cara ini kalau udah butek ternyata di isi ulang lagi tidak bersih lagi, saya nggak tahu deh itu gimana lagi ya, karena cara-cara yang benar itu sudah dilakukan gitu. A few moments later. Oke, ini teman-teman, jadi akuarium air laut saya ya, yang ini umurnya udah 2 minggu dan ini kelihatan bersih sekali ya airnya ya, dan
Ini kebetulan baru nyalakan lampu itu, jadi karang-karangnya baru mau mengembang ya. Itu kayak kayak apa polip bintang itu baru mengembang ya, baru hijau-hijau tuh kalau lihat sininya nih. Nah, ini nanti juga akan hijau-hijau semua, dan ini polip bintang juga. Nah, ini anemon, dan ini itunya ya apa namanya, dan ini cendol ya, dan juga ini karang anemon ya. Terus itu ada apa, karang melati, dan ini ya, lihat kan ini bersih banget, apa akuarium air lautnya sangat bersih, dan sebenarnya sangat mudah ya kalau membuat akuarium sangat bersih kalau kita memang mengikuti cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi. Video kayak saya kali ini, semoga informasi ini berguna buat teman-teman, dan buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan kasih komen juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.